biarkan berenang-berenang manja di dalam bumbu yang sudah kulat ini. Wah, ini atapnya masih panas, nggak panas. Lagi apa, Neng? Aku lagi main di sini. Lagi main di sini. Main sumput. Main sumput-sumputan. Ini dia, aku mau mancing. Mohon maaf agak berisik video hari ini ya, karena si kecil lagi main di belakang. Aku mau mancing di sini. Hey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya memasak kembali seperti biasa, dan kali ini saya punya ikan etem. Ini hitam, ini hitam. Ini ikan etemnya gede sekali, ini tuh kisaran 2 on ya, satu ekor. Dan ini juga ada wortel dan timun, dan ini untuk bumbunya. Mau tahu dimasaknya seperti apa? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk masakan yang pertama, saya akan masak timun dulu dan juga wortelnya. Dipotong seperti ini. Mohon maaf agak sedikit berisik ya, karena di belakang ada Adiba lagi saung-saungan sama bapaknya. Jadi ada dana kekerewetan lain. Nah, ini untuk bumbunya. Di sini ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai rawit yang masih utuh, dan yang terakhir ini ada kunyit ya. Terus ini bawang merah yang sudah saya iris. Apa ini? Masih uangnya masih banyak. Untuk bumbunya saya haluskan dulu. Tambahkan bawang iris, harusnya tadi ini lebih awal ya, cuma saya lupa. Selanjutnya tambahkan secukupnya air. Tambahkan cabai rawit yang masih utuh. Selanjutnya wortel dan juga mentimunnya. Untuk bumbunya ada penyedap rasa, garam, dan juga gula pasir ya. Dan biarkan sampai airnya menyusut dan juga bumbunya meresap ya. Sambil menunggu gorengan ikan etemnya mateng, di sini saya mempersiapkan untuk bumbunya. Dan untuk bumbunya ini ada cabai merah yang sudah saya rebus, ada sedikit kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada lengkuas, dan ini juga ada merica bubuk. Untuk semua bumbu akan saya haluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis dulu. Untuk bumbunya ada sedikit garam, secukupnya penyedap rasa, dan yang terakhir ada gula merah.
koreksi rasa dan rasanya sudah pas, kita tambahkan ikan etem. Kita tambahkan ikan etemnya. Biarkan berenang-berenang manja di dalam bumbu yang sudah kulek ini. Alhamdulillah menu untuk makan siang kali ini sudah beres, dan untuk menu kali ini ada etem balado ya. Etem jumbo. Etem jumbo balado, segede jumbo, gede banget. Terus ini juga ada acar timun dan wortel ya. Ini seperti biasa bubuk ada bubuk kuning acar timun. Oh iya, acar timun bubuk kuning. Dan ini ada si ijo-ijo ini penyedap rasa. Alhamdulillah alhamdulillah doi. Ayo pokoknya buat teman-teman dimanapun berada, mari kita makan bersama. Jangan lupa untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana. Ayo makan. Ayo senok ih mana? Ada tuh. Ini oh cantik merona. Kalau acar tuh enaknya masih kres-kres gitu ya. Senorin. Enak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain acarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai ebi lebih enak ini kayaknya. Wah, ini etemnya masih panas, nggak panas. Dan bumbu baladonya, mantap. Panas. Tambah juga pete. Kalau rasanya kayak tongkol aja ya. Mantap. Nggak ada petanya juga. Enak. Tambah pete pare. Pete pare. Oh, pete kecil. Manis. Manis. Coba. So. Kecil ini kecil-kecil tapi... banyak ini isinya. Ini manis satu nih. Papan ini tuh isinya 15 biji ya. Tadi sudah saya hitung. Karena kalau beli petai kan biasanya dihitung dulu kalau saya. Bijinya banyak apa enggak? Ini mulus-mulus enggak ada ulat sama sekali. Mantap ini. Kecil-kecil tapi buahnya bagus ya. Bagus nih. Sok habiskan. Agak ini. Udah dulu atuh. Lanjut ya. Etemnya. Etem enggak bau amis ya. Iya. Tadi belinya sih 1 kilo etemnya, cuman kalau tadi dimasak 1 kilo kebanyakan. 1 kilo tuh ada 5. Dikasih kucing 1. Enak. Ini dagingnya empuk ya. Ini bumbunya. Tema ini dagingnya ngampar ya. Jadi ngampar babari ngambilnya. Rasanya mirip sama tongkol. Mirip. Jadi ngambil dagingnya itu langsung ngelon ya.
Ngelupas. Sebelahnya habis, balikan. Senang melihat. Balikan, aduh. Pulangnya, aduh si kucing kemana ya? Kan tadi terus dikasih satu, jadi waregen. Pulangnya. Si kucing mas sebelum kita makan udah dikasih duluan ya. Kalian komen kucing nolol yang tadi bare 10 kali ulang dari bare nanya. Namanya empuk. Waduh, kemana dagingnya ini? Tipayun, nak. Ini bisa gugah. Ayo nama tipayun, soalnya adik babobo bisa kabujang gugah. Tuh gening. Iya. Tipayun, ya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah makannya sudah kenyang dan sudah beres ya. Si teteh duluan karena adik nangis, jadi saya yang belakangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.